Apakah hukum bela rimah dalam rumah? Adakah dikira juga zalim pada binatang? Tak letak pada habitat awal. Zalim ini kalau kita tidak beri makan dan minum. Dan kita letak pada tempat yang tidak, dia tidak boleh hidup. Jika dia boleh hidup pada persekitaran yang baru dan ada makan minum, itu tidak zalim. Ingat, nafkah wajib bukan pada anak bini saja, tetapi termasuk binatang. Tengok tak? Tengok orang bela ikan gapi, bela ikan gapi tak comel. Bela puluh ekor balik datang dok bus tarang makanan. Apa gelembung ikan gapi. Pang lagi. Tengok orang bela kura eksotik. Kura eksotik sesuatu. Ha, beli attack 15 ya 2 ekor. Dok bus makanan 6 minggu mah purah, pak kering kawan tu. Nah, ini dosa haram belaka. Tengok tak? Bila kita milik satu binatang, wajib beri nafkah. Makan minum dan tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal yang layak ni kalau mana kita beli ikan jangan bola sarang burung. Faham? Kalau burung jangan bola ekor dia. Itu tempat tidak layak. Faham tak lagi?